Dibongkar ex-ajudan, SYL beli senjata api untuk kado ulang tahun putrinya pakai uang Dirjen Tanaman Pangan Kementan. Mantan ajudan terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan Syahrul Yasin Limpo atau SYL, Panji Hartanto mengungkapkan adanya pembelian senjata api sebagai kado ulang tahun untuk putri SYL, Indira Cunda Tita Syahrul. Hal itu diungkapkan Panji saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian SYL. Dia menjelaskan bahwa pembelian senjata api itu dilakukan dengan dana dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sesuai dengan arahan SYL. Tanaman pangan, karena arahan Bapak untuk ulang tahun Ibu Tita, kata Panji di ruang sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta, Rabu 29 Mei 2024. Jenisnya Beretta Tomcat kaliber 9, tambah dia. Terkait itu, penasihat hukum SYL mempertanyakan soal senjata api lebih dari satu yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari rumah dinas SYL di Widya Chandra. Pasalnya, penasihat hukum menyebut ada tagihan yang diberikan Panji kepada Koordinator Kearsipan dan Tata Usaha Biro Umum Kementan Reski Yudhistira Saleh. Apakah tagihan yang diserahkan oleh Panji, tadi kan Reski bilang Panji, apakah senjata yang saudara maksudkan tadi itu penyerahan yang tadi, yang bukan pembelian atau senjata yang lain? Tanya penasihat hukum. Saya kurang tahu jenisnya, saya kurang tahu jenis senjata yang dimaksud Pak Rizky. Dia hanya menanyakan, betul tadi malam itu Bapak dikasih senjata atau membeli senjata? Jawab Panji. Menurut Panji, senjata api yang dimaksud Reski bukan didapat dari pembelian tetapi pertukaran dari seseorang bernama Andi Fargan. Panji menyebut SYL menukar badik atau senjata tajam khas Sulawesi dengan senjata tajam milik Andi. Mengenai kwitansi, pemberian senjata api, Panji menegaskan senjata api tersebut dibeli untuk kado ulang tahun Tita. Jadi kwitansi senjata itu yang tanaman pangan itu untuk pembelian senjata yang mana? Ucap penasihat hukum. Lain lagi, di ulang tahun Bu Tita, kado Bu Tita, timpal Panji. Pertukaran itu bukan kalung tapi badik, Bapak. Pertukarannya badik sama senjata, bukan kalung. Saya ingat sekali, tandas dia.